Bismillahirrahmanirrahim. Qala usallim rahimahullah ta'ala wa ada manfa'an fi ulumi fi darayni amin. Allahumma ya wasilal munqati'in. Ya Allah, wahai yang menyambung orang-orang yang putus. Ausilna ilaika, sambunglah kami kepada engkau. Wala taqta'na bil aghyari anka, janganlah engkau putuskan kami dengan yang selain engkau, jauh daripada engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai yang lebih sayang dari yang sayang. Orang tua kita kan sayang sama kita, Allah lebih sayang lagi dari orang tua kita. Orang tua kita kan sayang banget ya sama kita, tiap hari datangin, dipijitin gitu ya. Allah lebih sayang lagi daripada orang tua kita. Allahumma rizukna dawamal ikbali alaika. Ya Allah, berikan rizki kami akan senantiasa menghadap kepada engkau. Wal istimsaka bima yukarribuna iladaika, dan berpegang teguh dengan apa yang dapat mendekatkan kami ya di sisi engkau. Wahablana, berikanlah kami ya Allah qalban saliman, akan hati yang selamat. Waja'alhu fi hubbika saliman, dan jadikanlah dia dalam cinta kepada engkau yang selamat. Wa kun anta lidai hakiman, dan jadilah engkau ya Allah bagi penyakitnya ya, penyakit hati ya, menjadi bijaksana. Penyakit hati bijaksana, banyak sana ya Allah, maafin gitu ya. Minta dimaafin sama Allah. Wamnahhu faitan amiman, dan berikanlah dia akan limpahan yang merata. Wa fathan mubinan, pembukaan yang nyata. Mubinan. Wa sirran aminan, sir yang aman, hati yang nyaman, aman. Wa waridan rahmaniyan, warida, warid yang rahmani. Wa khatiran rabbaniyan, khatir yang rabbani. Wa jazban qawiyan, jazab yang qawi, yang kuat ya. Khatir, khatir lintasan, lintasan, lintasan hati ya, yang rabbani, Allah maksudnya. Jadi lintasan, lintasan Allah semua, bukan setan. Lintasan hati. Dan jazab ditarik, tarik yang kuat kepada Allah. Wa sayran sawiyan, dan jalan yang tetap. Syurban ahmadiyan, ya, minum ya, yang ahmadi, yang berakhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi minum dikasih sama Allah ya, sesuatu yang mulia ya, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-citakan kita bersifat seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, tanamkan itu. Apa yang Nabi ini? Ya, Nabi pakai cincin, di mana minumnya Nabi bagaimana, makannya Nabi bagaimana, sikapnya Nabi bagaimana, gitu. Ya, contoh. Jangan selebor. Iya. Tapi contoh Nabi, insyaallah. Tanamkan tuh di hati kita. Cita-citakan, pengen beramal seperti Nabi. Walaupun kita nggak bakal bisa. Tanamkan cita-cita itu. Tanamkan cita-cita ingin mencontoh Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Wa amalan mardiyan, dan amal yang diridai. Wa zahiran, amal yang diridai. Wa zahiran taqiyan, zahir yang takwa. Wa batinan naqiyan, batin yang bersih, jernih hati. Wa aqlan kulliyan, akal yang kulli, yang menyeluruh, sempurna maksudnya ya. Pintar, cerdas.
wa kashfan aqdasian, kasab yang suci, wa lubban zakiyan, akal yang cerdas, wa yadan fil khairati, tangan dalam kebaikan, mamdudatan, al-kadannya dipanjangkan, dipanjangkan, maksudnya untuk kebaikan mudah aja. Wa qadaman sa'iyan fil af'adil mahmudati, tumit kaki maksudnya, yang berjalan pada segala perbuatan yang terpuji. Wa lisanan dzakiran, lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Wa tarafan sa'iran, mata yang bergadang. Ya, enggak tidur mulu. Jadi enggak tidur mulu, kapan aja tidur. Ya. Setiap dilihat tidur, ketemu tidur. Ya, jangan begitu. Kayak kalau Rasul kan Aisyah setiap ketemu, ya. Aisyah setiap ketemu apa? Siap ketemu Rasul lagi sembahyang, ketemu lagi sembahyang. Nah, begitu. Jangan orang setiap melihat kita lagi tidur, melihat kita lagi tidur, kapan aja tidur, jangan sampai begitu. Nah, yang bagus kan dilihat kita setiap dilihat lagi melek, malu kalau dilihat lagi tidur. Kamu kalau dipoto tidur cakep nggak? Ulang jangan fotonya, ulang. Berarti jelek cakep tidur. Jelek, kecuali memang waktunya tidur. Jadi kalau mau dilihat tidur malu. Guru ngelihat kamu lagi tidur, ya Allah. Kalau orang yang sampai malunya gede itu sampai keluar sperma. Saking apa? Saking malunya. Ada yang begitu orang. Saking malunya. Masya Allah. Nah, itulah yang tingkatannya itu dia. Saking malunya dia. Mutawajjuan li saifil azmi sya'irun, dan menghadap kepada pedang cita-cita, ya, yang ya masyhur. Wa fikran saqiban, pikiran yang tembus. Wa madadan muta'aqiban, pertolongan yang selalu mengiringi. Wa ainan sa'ian, mata yang ya mengalir, air matanya mengalir terus, menangis. Ulama begitu, selalu nangis ulama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kita nangis apa? Belum dibawain duit gitu ya. Ini nangisnya karena Allah. Ya. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku takut. Aku bukan termasuk orang yang takut kepada Engkau, ya Allah. Ya. Jadi takut hatinya kalau dia bukan termasuk orang yang takut sama Allah. Nangisnya begitu. Masya Allah. Wa aqwalan sahihatan, perkataan yang sahih. Wa mawarida rajiatan, warid-warid yang unggul. Masya Allah. Wa awarifa li baraqi'il jamali maziatan, dan pengetahuan-pengetahuan bagi cadar-cadar keindahan senda gurau. Wa uzunan sami'atan, telinga yang mendengar. Wa jawariha muti'atan, anggota tubuh yang taat. Sadran rahiban, dada yang menerima. Wa aishan khosiban, wa'isan khosiban, kehidupan yang subur. Wa rohan zakiyatan, maksudnya kehidupan yang subur itu bahagia. Dan ruh, ya, yang cerdas. Wa ruhan zakiyatan, wa nafsan mardiyatan, nafsu yang diridhoi. Wa anfasan
mu'ammaratan bisyuhudi, napas-napas yang diramaikan dengan musyahadah. Masya Allah. Jadi kapan aja musyahadah. Ada orang begini. Masya Allah. Jadi kapan aja musyahadah. Ya kita kalau dekatnya rada takut ya. Jadi kapan aja musyahadah. Masya Allah. Luar biasa. Ada orang dikasih begitu. Jadi tembus pandang terus. Ya, tembus terus dia. Pandangannya tembus terus. Jadi dia tembus pandangannya, Allah izinkan sampai alam malakut. Orang biasa. Orang biasa. Cuma yang seperti itu enggak bisa buat ngajarin, buat dirinya sendiri aja. Ya, dia modelnya majazub modelnya. Bukan suluk. Tapi nanti suluk, kalau kita suluk nanti bisa. Yang salik nanti bisa. Kalau Allah izinkan. Nah, itu bisa ngajarin yang begitu. Tapi pemberian Allah, ya, itu enggak semua orang beri, enggak semua diberi sama Allah. Orang tertentu yang Allah berikan. Maka oleh karenanya, jagalah hati kita. Baik-baiklah kita. Apa yang diajarin, turutin. Musmiratan bikuli wasbin mahmudin, berbuah. Ya, napasnya itu membuahkan dengan setiap sifat yang terpuji. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka taubatal kamilata. Kami minta kepada Engkau akan taubat yang kamilah, yang sempurna. Wal maghfirata syamilata, ampunan yang meliputi, sempurna juga. Wal mahabbatal jami'ata, cinta yang menghimpun. Wal khallata safiyata, dan karakter yang bersih, yang murni. Yang murni. Wal rahmatal wasi'ata, kasih sayang yang luas. Wal anwara sati'ata, nur yang terang. Wal syafa'atal qa'imata, berikan kami ya Allah syafa'at yang berdiri, yang kokoh. Ya, syafaat. Wal hujjatal balighata, hujjah yang balighah, yang sempurna. Wad darajatal aliyata, derajat yang tinggi, berikan ya Allah. Wa fukka wisaqana minal ma'siyati, dan tanggalkan ya ikatan kami daripada maksiat ya Allah. Maksudnya apa? Jauhin kami dari maksiat ya Allah. Ya, Masya Allah. Amin ya Allah. Warihanana minan nikmati bimawa'ibil minnati. Dan tergadainya kami ya, dari nikmah kemarahan dengan pemberian minnah. Pemberian karunia. Pemberian-pemberian karunia. Tanggalkan kami dari itu ya. Wa afid alaina min bahri karamika. Limpahkan kepada kami ya Allah daripada lautan kemuliaan Engkau ya Allah. Wa afika, dan maaf Engkau. Hatta nakhruja minad dunya ala salamati min wabariha. Sehingga kami dapat keluar dari dunia dalam keadaan selamat dari bencananya. Wa ja'alna 'indal mauti natiqina bisy-syahadati 'alimina biha. Jadikanlah kami ya Allah ketika mati berbicara dengan syahadat. Hal keadaannya mengetahui dengan syahadat itu. Yakin dengan syahadat itu.
war'af bina ra'fatal habibi bi habibihi inda syada'il wa nuzulih, dan balaslah kasih kami dengan balas kasih seperti balas kasih kepada seorang kekasih dengan kekasihnya ketika kesusahan, ketika susah dan turunnya kesusahan, datangnya kesusahan. Maksudnya apa? Kasihanilah kami, kasihanilah kami ya Allah, seperti memberikan rasa kasihan seorang kekasih kepada kekasihnya, kan ya begitu. Ya masya Allah, sayang banget berarti. Waja'alna, jadikan kami ya Allah indal mauti, ketika mati, natiqina bisya'adati ya. Wa arihna min humumi dunya wa gumumiha, dan istirahatkanlah kami ya Allah dari kesedihan dunia dan duka cita dunia. Birrawhi warraihani ilal jannati wa na'imiha, dengan kesenangan dan wangi sampai ke surga dan nikmat surga. Istirahat nih bisa, maksudnya ya istirahatin dari duka cita dunia, ilangin itu ya. Wassallallahu ala khatamil wilayatin nabawiyatil irsaliyati. Semoga Allah memberikan salawat kepada ya, penutup kewalian, kenabian, kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, arbabil inayatin ilahiyati, orang-orang yang mempunyai perhatian ilahiyah. Masyaallah. Wa sallama tasliman, dan semoga Allah memberikan salam kesejahteraan, benar-benar kesejahteraan. Walhamdulillahi awalan, segala puji bagi Allah mula-mula, yang pertama, di awal, pada yang pertama, awalan, yang pertama, pertama mengarang kitab ini. Walhamdulillahi akhiran, dan alhamdulillah akhirnya, akhir kitab ini. Walhamdulillahi mustagrikal mahamidi kulliha, segala puji bagi Allah yang hal keadaannya tenggelam segala pujian seluruhnya. Ya, semuanya maksudnya, semuanya pujian. Isinya semuanya pujian. Wala haula wala quwata illa billah ila aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kami Allah. Allah sebaik-baik wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik penolong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wa ala Ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin Nabi al-Ummi wa ala Ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah khatam kitab hari ini ya, yang enggak hadir karena ada menjaga toko atau apa ya, nanti lihat di YouTube aja ya, saya anggap itu bisa sama dengan seperti ini ya. Jadi bilangin teman-teman yang apa namanya yang jagain toko ya, segera ini segera ditaruh di YouTube ini segera ya, biar nanti teman-teman bisa langsung melihatnya hari ini juga atau ntar malam. Bilang ini Ustaz Malik ya teman-teman, biar jangan ketinggalan, jangan besok, jangan ntar malam ya, ntar malam biar sama ya. Amin ya Allah. Kitabnya gantinya apa ini juga man, yang luarnya ya. Ini kan tadi yang dalamnya, yang luarnya Salalimul Fudola. Ya, mudah-mudahan nanti ya kamu bisa ngajar. Amin.
Ntar kalau susah-susah tinggal ngelihat aja di YouTube gitu ya. Iya. Iya. Jadi nggak pakai nanya lagi. Ya aku gimana ya? Begitu. Jadi besok ngajinya yang luarnya. Nah.